ya apa sih, kayak apa sih dong? Gemes. Smellnya lem. Gelai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di Suryanta FM dengan perslaiman. Seperti yang sudah dua video sebelumnya tentang slime, ini kali ini yang bahan yang ketiga dengan cara yang berbeda. Dan cara ini masih menggunakan bahan yang lebih sederhana dari dua video sebelumnya. Kembali bersama putri kesayangan ibu, siapa? Fatania Ajuri S atau Mio. Sama Mbak Ania ya. Nah sekarang sebutkan langsung ya bahan-bahannya kira-kira apa. Bahan-bahannya adalah, tunjukkan ke kamera. Air. Sedikit ya ibu airnya. Dan ada glue yang harus, yang harus apa, bening. Clear. Jadi ini harus clear glue ya. Sekali lagi ini harus yang bening. Jadi boleh pakai merek apapun tapi harus yang bening, karena kalau yang enggak bening ini nanti kayaknya enggak jadi deh ya. Kalau yang lem-lem warna putih itu ya, Nak ya. Terus ada bahan yang ketiga, pewarna dan pewangi. Ah, pewarna. Ini sebenarnya pasta. Ini diambil dari pasta simpokane waktu kemarin bikin. Bikin pie. Nah, terus ada yang terakhir, ini aktivatornya apa berupa? Baking powder. Ya, baking powder itu mau merek apapun terserah, yang penting baking powder. Oke. Let's get started. Oke, yang pertama masukin glue. Glue-nya terlebih dahulu. Nah, dimasukin ya. Oke, diketok-ketok dong. Sayang nih kalau habis nanti. Ya apa kalau masih ada sisa? Segini di sini 5.000 loh. Kalau di Jawa 3.000 paling enduk ya. Nah, seribuan. Ah, terus yang kedua, apa yang harus dilakukan Mbak Ania cantik? Air kah? Air. Oh, air ini nanti sedikit aja. Kasih pewarna dulu dong. Warnanya aku pink. Jadi pink tapi enggak suka pink. Ya. Silakan kita kasih dikit aja. Baru kita tambahkan apa, Anak? Water. Air ya. Sedikit aja, Anak, air mana? Pakai ini aja deh. Kita pakai ini aja. Jadi ini sekitar 1 sendok teh ya. Ini teman-temannya Mbak Ania, sahabat-sahabat Mbak Ania. Nah, silakan aduk. Jadi aduknya perlahan ya. Jadi biar kita itu tahu. Oke, kemudian yang terakhir kita masukkan bahan aktivatornya. Ya. Nah, kita tambahkan ya aktivatornya sedikit. Aktivatornya itu baking powder ya. Nah, kan harus kita aduk perlahan, sayang. Nah, jadi nanti bentuk slime-nya itu terpisah antara airnya. Ya, ini ada air kan. Nah, ini kita masukkan airnya dulu. Nah, ini hasilnya, hasil jadinya apa? Pakai baking powder ya. Kalau review secara keseluruhan bagaimana Mbak Ania? Coba Mbak Ania sini, Mbak. Enak banget. Ini teksturnya sih gimana gitu ya? Tapi tuh kalau dipencet tuh kayak gitu loh. Ini namanya slime apa ya, Dok, kalau kayak gini nih ya? Apa yang enggak tahu, ini enggak ada sejarahnya ini. Enggak ada sejarahnya. Yang pasti kalau dengan baking powder hasilnya ini, seperti ini ya. Nanti silahkan teman-teman semua bandingkan dengan video-video sebelumnya ya, dua video sebelumnya. Nanti pengennya bikin yang mana, cari bahan simpelnya seperti apa. Tapi memang overall yang jadi yang benar-benar perfect adalah rekomend kita bahan yang kedua ya. Dan yang kedua itu yang memang benar-benar perfect ya. Kalau yang ini sih masih kayak aren, tapi bisa juga penghilang stres. Iya, ayah suka. Ini ayah suka banget ini. Silakan coba di rumah, nanti boleh loh diisi kolom komentar kami, Nak ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum.